السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو خبر أنا puasa tak hari ini? Ana anak kecil belum wajib berpuasa. Tapi sangat bagus jika kita mahu mencuba. Jika rasa letih, anak-anak boleh berpuasa separuh hari sahaja. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada dalam bulan Ramadan. Ingat lagi tak hadis kita minggu lepas? Jom kita ulang sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Artinya, apabila tibanya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, anak-anak. Allah tutup pintu neraka dalam bulan Ramadan ini dan syaitan juga diikat. Maknanya, bulan ini kita diberi peluang besar untuk menjauhkan diri daripada dosa. Tidak berbohong, tidak mengumpat atau mencela orang lain, tidak berkata yang tidak baik. Malah kita menjadi anak yang rajin membantu ibu, membantu ayah, bermain dengan sabar bersama abang-abang, kakak dan adik. Jom anak-anak, kita ulang sebut hadis tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين." Kita ulang sekali lagi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Sekali lagi anak-anak. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Artinya, apabila tibanya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Jangan lupa anak-anak, ulang-ulang sebutan hadisnya ya. Moga perlahan-lahan kita dapat menghafal hadis ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.